Usahawan kosmetik kontroversi, Nur Sajat menerusi siaran langsung di TikTok mendedahkan dirinya menghidapi sakit kanker. Beliau mendedahkan sedang sakit dan menunggu ajal. Pendedahan itu mengejutkan dan meraih simpati ramai terutama pengikutnya. Bagaimanapun, Sajat meminta peminatnya tidak perlu berasa sedih dengan dugaan yang menimpa dirinya. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan kesembuhan buat beliau. Sakit ini sakit, wah. Cancer. Aku mati je, wah. Saya tak sempat nak minta maaf, minta maaf, guys. Sakit, wah. Sakit. Sekadar info, Sajat kini menetap di Australia dan sejak menetap di sana, boleh dikatakan rata-rata rakyat Malaysia masih mengikuti perkembangan hidupnya menerusi media sosial kerana gelagatnya mencuit hati ramai orang.